どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。 Oke teman-teman, so di video kita kali ini kita akan bermain Demon Fall ya, tapi bukan sunbreathing. Sunbreathing gue coba untuk naikin dulu teman-teman ya. Sekarang kita akan mencoba Blood Demon Art yang baru juga teman-teman, yaitu adalah Nezuko ya, atau apa sih namanya, Flaming Blood namanya ya, atau Explosive Blood, nggak tahu lah, pokoknya ya, pokoknya Blood Demon Artnya Nezuko teman-teman ya. Dan ini jujur aja ya, ini menurut gue jauh lebih OP daripada yang kemarin sih. Anjir nih, sumpahnya OP banget pak, sumpah gak bohong gue. Sakit banget anjir. So ya, untuk ngedapetinnya ya kalian udah tau lah ya, masih pakai Muzan Blood. Dan gue sumpah hoki banget, dari yang kemarin itu gue cuman pakai satu Muzan Blood langsung dapet pak. Cuman satu kali anjir. Jadi dari yang Blood Cycles kemarin, gue minum Muzan Blood langsung dapet Nezuko. Anjir bener-bener itu hoki banget sih sumpah. Itu hoki banget sih. Tapi sebenarnya gue pengen ini sih, pengen apa, Blood Demon Art yang adeknya si Gyutar tuh, satu lagi tuh yang pakai selendang tuh. Itu kayaknya keren banget sih kalau beneran ada ya. Itu bisa nyerang dari jarak jauh gitu tuh, kayaknya mirip-mirip kayak what the fuck. Wah. Apa cuma tiba-tiba dibunuh aja, gak jelas banget sumpah. Caper banget bangsat, bocil-bocil zaman sekarang bangke, toxic banget anjing. Aduh, gak jelas banget sumpah. Gak sumpah. Ya udahlah ya teman-teman ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Kalian tadi udah lihat beberapa skill lah teman-teman ya. Ini aduh, gue di mana lagi anjing? Gue pindah dulu. Anjing gak jelas banget, tiba-tiba diperkosa gue, cok. What the fuck gitu kan, aneh banget. Eh, kemana sih keluarnya, Pak? Oh, kesini ya. Lupa gue anjir. Eh, di sini. Anjing emang apaan sih? Gak jelas banget, cok. Kita ke mana ya? Oke aja, oke ya, oke ya. Gue pengen lihat skill-skill kalian ya. Anjing emang nih dajul banget. Oke. Kita langsung aja. Eh, kemana sih? Kita langsung aja lihat skill-nya teman-teman ya. Kita lihat skillnya ada apa aja. Yang pertama pasti Flaming Blood teman-teman ya. Ya kita mesti ngebuka ini 0. Lalu ada Burning Spirits ya. Lalu ada Hit Floor. Lalu ada Explosive Blood. Dan ada Sister Kick teman-teman ya. Skillnya lumayan banyak ya. Banyak ya. Lumayan banyak nih. Kalian bisa lihat tuh ada 5 skill ya. Ini yang terakhir bukan skillnya ini ya. Ini Bell Crusher nih. Ini tuh skillnya ini gue kalau nggak salah. Fighting style gue yang tangan ini nih. Oke, ketemu nih teman-teman ya. Langsung aja cuy, kita akan mencoba skill-skillnya Nezuko ya, Nezuko Demon Art. Pertama yang Flaming Blood dulu, oke? Yang pertama kali kalian buka, yaitu yang kayak begini cuy. Wah! Dan dia kayak gitu api dan dia ngeburn, setahu gue ya, tuh ngeburn ya. Tapi ya damage-nya cuman ngeburn doang teman-teman ya, nggak ada damage hitnya. Jadi kalau misalkan kena itu nggak langsung kena damage, dia ngeburn pelan-pelan cuy ya. Tapi cepet kalian lihat tuh, cooldownnya cepet pak, udah mau bisa dipakai lagi kan? Jadi ini enak banget sih buat apa ya? Ngeprok aja sih, ngeprok ya teman-teman. Jadi kalian kalau PvP sama orang, pakai dulu aja itu biar dia kebakar dulu cuy ya. Sedikit ngebantu itu. Tuh kalian bisa lihat ya. Tuh. Dan dia sedikit knockback kalau gue lihat ya. Iya gak sih? Sedikit knockback dan dia jaraknya jauh banget anjing. Itu jaraknya jauh banget sih. Oke, let's go, kita coba skill selanjutnya, itu adalah Explosive Blood. Kayak gini cuy. Boom ya. Jadi kayak yang kemarin itu pas gue ngelawan si Nezuko tuh, jadi ada bola-bola api di sekitar kita, lalu abis itu dia nyerang musuhnya. Anjir tuh, itu gigi banget sih. Itu sakit sih pasti kayaknya. Kita coba lagi yang skill pertama. Oh, what? The game content, what? What the fuck? Sumpah kenapa sih? Kenapa sih? Ada apa sih dengan lo? Kenapa sih? Aduh, anjing gak jelas banget, cowok. Imagine security kick kode 2, dikira nge-cheat gue anjing. Oke. Okay. Anjing, sabar. Aduh, ini pingnya jelek lagi. Tadi yang gue dapet padahal pingnya bagus loh. Anjing emang, ya udahlah ya. Oke cuy, kita lanjutin teman-teman ya. Tadi skill kedua kalian udah lihat kan ya, kayak gini nih. Kita ini bisa dipakai dari jarak jauh sih. Tuh kalian lihat tuh ya. Gak kena, imagine gak kena cok. Gila, itu jaraknya jauh cuman gak kena. What the fuck man. Ya udahlah ya. Pakti lu. Ya itu dia sedikit knockback sih yang skill pertama. Oke, kita lanjut ke skill ketiga, yaitu adalah Hit Floor. Gue kurang tahunya kayak gimana, gue coba dari jarak jauh dulu teman-teman ya. Gue takut enter gue di apa-apain gitu kan. Kita coba Hit Floor. Oh, yang kayak begitu pak. Oke, okay. Wah itu mesti combo sih. Itu kalian mesti combo sih. Mesti jarak dekat sih itu. Agak susah dipakai itu ya. Gak bisa dari jarak jauh ya. Oke, okay. Kita coba yang skill keempatnya dulu deh. Burning Spirit nih, apa nih pak? Apa nih Burning Spirit? Apa tuh? Oh, gue jadi berapi-api badan gue cok. Kenapa tuh berapi-api? Aduh anjing, nge-lagnya. Imagine. Hati kau. Keburn. Mari kita lihat kenapa nih Burning Spirit teman-teman ya. Aduh anjing. Hilang gak tuh anjir apinya bener-bener. Oke, kita coba skill ketiga.
Wah, gak ada stamina. No. Oke, kita tunggu stamina. Gue coba skill 3 ya. Gue pengen lihat skill 3-nya apakah sakit banget apa enggak. Kalau dia mati banget berarti lumayan sakit nih. Kita coba yang skill 3 ya. Bam! Wuh. Mati, Pak. Mati, Pak. Gila itu sakit sih. Udah ngeburn nih. Gila Nezuko mati banget, teman-teman ya. Karena dia step serangannya tuh ngeburn anjir. Gokil anjir. Kita coba cari lagi NPC di sebelah sini kayaknya. Wah, gila sih. Ini yang kita belum pakai skill kelima loh, Sister Kick, teman-teman ya. Ini Sister Kick kayaknya cocoknya sih ditaruh di sini ketiga nih atau keempat ya. Keempat sih kayaknya ya. Jadi bisa langsung di combo gitu loh, teman-teman. Ini kita coba di NPC yang ini ya. Kita coba yang skill kedua dulu deh. Gue penasaran gitu. Ini bisa dipakai dari jarak jauh, cuman kursornya gimana dah? Coba. Kena enggak? Oh, kena tuh kayak gitu ya. Oh, berarti agak ke bawah dikit, Pak. Agak ke bawah dikit ya. Di enggak kena dong. Enggak kena dong, Di. Enggak kena kamu. Hah? Makan tuh, gue burn lo ya. Kita coba Sister Kick. Sister Kick anjing digagalin, imagine. Tuh kan, ini Sister Kick agak susah, Pak. Karena digagalin ya. Bisa digagalin ternyata. Kita coba yang ke 5 tadi apa? 5 Burning Spirit ya. Coba gue penasaran Burning Spirit nih apa sih? Coba Burning Spirit. Eh, gimana sih cara pakai? Gue enggak bisa pakai Burning Spirit, Burning Spirit. Di, enggak bisa pakai Burning Spirit, Nani. Kenapa nih Burning Spirit gue? Sumpah enggak bisa dipakai, guys. Gue enggak tahu kenapa. I don't know, enggak bisa dipakai. Enggak bisa dipakai padahal stamina-nya ada ya. Stamina-nya ada. Gue pakai Bell Crusher dulu lah, anjing. Aduh, anjing, lama banget nyerangnya, cok. Imagine. Aduh, gak jelas, anjing. Nih, apa sih? Makan lu. Makan tuh. Ini enak sih dari jarak jauh, anjir. Skill Nezuko 2 jarak jauh. Yang lainnya enggak kayaknya. Coba yang ketiga. Kena dong. Kena lu, mampus, anjing. Kena lu. Anjing, mati. Gila kan? Sakit banget, Pak, ini, Pak. Sister Kick sakit sih. Sister Kick sakit cuman dia agak susah dikenain sih, karena dia ya begitu kan, tahu sendiri tadi kan. Gimana kalau kita coba langsung ke Zenitsu, guys, biar kita bisa ngeliat damage-nya berapa gitu ya, karena kan kalau di Zenitsu kelihatan darahnya kan. Oke, kayaknya ada yang lagi ngelawan, teman-teman ya. Ini guys, berdua yang tadi yang Burning Spirit nih gue masih nggak bisa pakai sih. Oh, bisa tuh sekarang ya. Oh, gila, makannya banyak banget, Pak. Makan stamina banyak banget. Oke, kita coba yang skill pertamanya. Tuh, mati, Pak. Gila, he's die. Gila, GG Gaming, guys. Gue pengen coba Sister Kick, anjing. Oke, let's go, kita coba, guys. Kita coba skill yang Sister Kick. Kita belum coba deh tadi, anjing. Sister Kick. Boom. Buset. Oh, gue di atas, anjing. Oh, dia teleport, Pak. Dia teleport, guys. Wah, anjing, ini NPC-nya pakai Akaza nggak tuh? NPC pakai Akaza nggak tuh? Wah, gila. Kok stamina-nya boros banget, teman-teman, kalau PvP ya? Ini lawan Demon Akaza doang, loh. Staminanya boros banget aja Nezuko, sumpah. Gak kayak kemarin loh. Kemarin emang agak boros, cuman gak terlalu boros. Ini boros banget, anjir. Burn. Sumpah, ini boros banget sih. Yang kick ini nih. Yang kick ini boros banget, eh. Kita coba Sister Kick lagi deh. Eh, bukan, apa sih namanya ini? Aduh, kena gak tuh? Kena, mati gak tuh? Gila, gak mati. Ini kuat banget, cowok ini. Anjir, ini satu kuat banget, cowok. Apa-apaan ini? Why are you so strong, man? Kita coba Sister Kick. Gila nih Sister Kick teleport, guys. Ternyata, guys, yang Sister Kick ya, itu kalian pakai dari jarak jauh teleport, Pak. Gila gak sih? OP banget, anjir. Mana dia? Oke, ini dia. Kita coba ya. Kita coba yang skill pertama berapa sakit damage ya. Boom. Ngeburn. Lihat tuh. Anjing, skill pertamanya segitu, Pak. Sakit loh itu. Sakit loh itu, guys, ngeburnnya. Sakit. Kita coba yang skill kedua deh. Kita coba. Ih, gak kena. Imagine. Dalah gak kena. Capek. Coba. Kita coba yang sister kick. Nah, mampus lu. Oke, segitu ya. Gak banyak-banyak banget sih sebenarnya sih. Iya, gak banyak sih. Sebenarnya gak banyak ya. Cuman dia teleport dari jarak jauh kan bisa pakai ya. Buat nge-engage enak banget itu. Kalian engage langsung kalian combo langsung skill kedua kayak. Atau mungkin Sister Kick kayak. Kita coba Sister Kick deh. Sister Kick. Apa sih namanya ini? Oh, Hit Floor. Oke. Kita coba. Hit Floor. Berapa tuh damage-nya? Berapa tuh? Sakit sih itu kayaknya. Anjir, sakit, Pak. Itu sakit, Pak. Lihat tuh. Sakit, Pak, itu. Gila, itu sakit sih. Itu sakit sih. Lumayan sakit sih. Mati lu. Skill pertama juga enak sih. Skill pertama jauh banget, Pak. Enak banget. Lihat tuh jaraknya. Jauh banget. Kita coba lagi. Sister Kick. Lu mampus lu. Gua teleport dari jarak jauh ya. Gila, sakit, Pak. Oke, kita akan coba Burning Spirit. Apakah kalau gua pakai Burning Spirit lalu gua M1 itu dia akan kebakar? Sepertinya kita coba ini.
gue M1 ya. Dia udah itu, gue M1. Aduh anjing. Gagal M1 dong, Cok. Wah anjing lu ya. Langsung aja skill 1. Wah fuck. Imagine nih Genitsu. Ngeselin banget, Cok lu. Sini, Cok. Wah. Ngeleknya astaga. Wah, gua enggak tahu sih burning spirit buat apa. Jujur aja ya, gua enggak tahu nih burning spirit buat apaan, Pak. Gak jelas aja burning spirit, Cok. Kalau kalian tahu, kalian komen aja teman-teman ya. Gua sih kagak tahu, Pak. Gua pakai sister kick lah. Sister kick enak banget. Ya kok dia ke dia? Kok ke dia? Anjing, jaraknya jauh banget loh itu, guys. Jaraknya jauh loh itu ternyata yang sister kick ini. Anjir lah. Eh, lu mati enggak? Kena enggak tuh? Oh, kena. Nice. Anjing. Santuy dong Genitsu, buset dah. Chill bro, chill. Tuh ini karena nge-lag, gue gak tahu dia kapan mau nyerang anjing, sumpah. Lihat gak sih jalannya. Mati lu anjing. Gue burn-burnel anjing. Jangan lupa pakai hit floor GG Gaming ya. Hit the floor. Mampus lu, kena hit floor. Ada. Itu area sebenarnya sih teman-teman ya. Area cuman gak terlalu jauh coy. Jadi agak susah. Sister kick. Wah, enak banget anjir sister kick, Cok. Enak banget sumpah. Pakai sister kick enak banget, gue skill paling gue suka nih, Cok. Skill pertama, makan tuh burning blood gue. Kebakar kan lu. Gue pakai bulker. Aduh, enggak kena dong counternya anjing. Aduh. Ting, skill-nya cukup lama cooldown yang lain ya. Yang pertama doang yang cepet, guys. Yang lain lumayan lama anjir cooldown-nya. Gue suka skill pertama sama sister kick sih. Ini, boom, tuh kan. Lihat gak, padahal dia tadi udah maju ke depan loh. Padahal gue arek kesini tapi tetap kena. Auto aim anjing. Udah auto aim. Teleport lagi. Anjir, enak banget, Cok. Enak banget, sumpah. Mati lu. Kena gak tuh? Kena dong. Sepertinya kena ya. Coba aja langsung. Digagalin, anjir. Waduh. Shit, man. Mati lu anjing. Ya ilah, dia malah ngarah ke sana ke gua, Cok. Gue lagi lawan lu anjing. Mati lu anjing. Sister kick. Bam. Kita coba aja. Bell crush. Mampus lu. Makan tuh bell crusher gue. Wait. Kita akan akhir dengan skill pertama. Skill, aduh, enggak punya stamina. Sabar. Staminanya ente, guys. Abis, guys, gara-gara pakai bell crusher ya. Anjir tuh bell crusher makan stamina juga, Cok. Makan ini. Dia duluan dong, anjing. Oke, sister kick kalau gitu. Kalau gitu atau ini deh hit floor. Kita coba hit floor ya. Kita bunuh dia dengan gitu. Imagine dia pergi dong. Oke, sister kick. Mati lu anjing. Mati lu anjing. Gua makan lu, Cok. Gila nih, ini keren sih teman-teman ya. Enak sih. Sumpah enak banget pakai Blood Art Nezuko, Pak. Kalian bisa langsung sister kick, abis itu combo, abis itu kalian bisa langsung, gak tau nih burning spirit buat apa sih anjing. Gua entah kenapa, coba kita suruh ya. Hey. Kita coba dia ya. Try attack me, oke? Kita coba burning spirit. Go. Tuh, enggak ya. Dia, gua pakai burning spirit, dia kagak keburn, Pak. Kayaknya sih ini cuma nge-buff kita sih. Kayaknya ya. Berarti lu mati lu sana anjing. Dah, oke teman-teman ya, itu dia untuk Blood Demon Art ditarik gua anjing. The fuck. Ditarik anjir. Ya, itu dia untuk Blood Demon Art Nezuko teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua oke sih. Damage-nya sakit ya. Terutama yang ini nih. Si hit floor sama yang skill pertamanya ternyata cukup sakit juga loh. Karena dia nge-burn lagi teman-teman ya. Sama skill kedua juga lumayan sakit sih, ini yang explosive blood. Gua pakai dari jarak sini kayak bisa nih. Kita coba. Pakai tuh tutup. Bisa ya? Bisa, Pak, dipakai dari jarak jauh bisa sebenarnya. Cuman gua enggak tahu nih ngeburn apa enggak ya yang explosive blood ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ngeburn ya. Yang ngeburn tuh yang skill ini, flaming, hit floor ngeburn. Sister kick kagak tadi kita coba ya. Kita coba lagi deh, kita coba ya sister kick. Dia enggak ngeburn sih. Dari jarak sini bisa enggak? Coba dari sini. Bisa, lihat enggak? Bisa, Pak. Itu jaraknya jauh banget anjir, enggak ngeburn ya. Fix enggak ngeburn, yang burning spirit itu kayaknya ngebuff. Jadi yang ngeburn sebenarnya cuma 2, flaming sama hit floor doang teman-teman ya. Oke, okay. Not bad, keren sih. Keren buat PvP, keren teman-teman ya. So ya. Itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe jika mau, enggak usah subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.